Nama saya Mariono. Saya perawat harimau bagi mamalia, perawat satwa harimau Sumatera. Saya di sini kurang lebih udah hampir 4 tahunan. Cuma yang khusus perawat di harimau ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan masih tadinya kan perawat rusa gitu. Nah, pas perawat rusa bangsa 3 tahun ditarik ke sini gitu. Kalau yang saya pegang sekarang ada 9 ekor. Ya, soal kerjanya kita dari pagi kita datang jam 7.30. Ya, kita kontrol dulu peragaan, kita kontrol dulu. Setelah kita kontrol kuda aman, nah kita masuk ke dalam, kita kontrol binatangnya, kita lihat binatangnya sehat apa enggak gitu. Terus di samping itu kita lihat juga fesesnya dia itu sakit apa gimana gitu. Nah, setelah kita kontrol satu-satu, nah kalau udah habis kontrol kita keluarin satu peragaan itu kan ada dua binatang. Kita keluarin satu, yang satunya kita masukin ke peragaan sekat. Yang satu kita peragain. Nah, setelah aman, nah kita perhatiin lagi. Kita teliti lagi benar udah keluar apa belum gitu. Setelah udah keluar, udah benar-benar keluar, kita perhatiin lagi. Baru kita ini buka pintunya, kita ambil sisa pakan sama feses. Habis itu kita siram pakai air. Setelah itu kita kasih karbol. Kalau ngasih makan itu kan sehari itu sekali kita ngasih makan. Nah, bangsa kalau satu ekor itu bangsa 6-7 kilo ada. Itu campur itu dari daging babi sama ayam hidup. Dari awalnya sekali dua kali sih kita kan emang merasa canggung juga gitu, merasa takut gitu. Setelah kita pahamin cara-cara kerjanya dari yang udah senior-senior kita di sini gitu, ya lama-lama udah terbiasa. Cuma kita di sini tuh benar-benar harus teliti gitu. Teliti, benar, dan pikiran itu jangan banyak pikiran lah gitu. Misalkan ada masalah di rumah apa di mana kayak jangan dibawa-bawa ke sini lah gitu. Harus fokus. Nama saya Pak Suryadi. Saya perawat harimau Sumatera. Kalau hewan buas ini saya merasa bangga ya. Karena belum tentu semua orang bisa atau mau gitu, karena hewan buas ini kan kita kan resikonya lebih besar daripada hewan-hewan yang lainnya gitu di harimau sini gitu.